Audiotun mempersembahkan sebuah audiobook yang berjudul Balas Dendam Istri Yang Tak Dianggap, karya dari author Kiss, bab 23, Kinara Jadi Model, dengan pengisi suara Sensen. Selamat mendengarkan. Kinara merasa sangat gugup dikala menatap pantulan dirinya di depan cermin, gadis itu sedang dirias oleh makeup artis. Seminggu berlalu semenjak dirinya berdebat dengan Bram. Hari ini adalah hari di mana Kinara belajar menjadi model. Belajar sekaligus langsung menjadi model sebuah majalah populer Asianya bersama dengan perusahaan yang telah mengontrak Kinara. Wow, wajah Anda benar-benar sangat cantik, Nona. Mudah diaplikasikan dengan semua jenis warna makeup dan bedak. Kulit Anda juga sangat mulus. Benar, lihatlah hidung Nona Kinara mancungnya itu macam bule. Apa Anda keturunan bule, Nona? Belah dagu Anda juga sangat manis dan seksi. Tubuh Anda juga sangat ramping. Ukuran dada dan bokong Anda sangat ideal. Apa Anda rutin berolahraga? Kinara tersenyum kikuk. Mendengar rentetan pertanyaan yang diberikan oleh para makeup artis dan perancang busana dalam ruangan ganti tersebut. Aku hanya menjalani diet karbohidrat dan memakai masker lidah buaya, ditambah jeruk nipis. Setiap hari dan hampir satu tahun aku melakukannya secara rutin. Ujar Kinara jujur membuat para MUA itu terkejut. Mereka tak menyangka Kinara akan jujur tentang diet dan masker yang dia pakai. Biasanya para model lainnya akan sombong dan berkata bahwa mereka menjalani perawatan ratusan juta. Akan tetapi Kinara berbeda. Anda serius, Nona? Hanya itu saja? Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa bertanya pada teman-temanku yang bekerja di toko bunga dulu. Mereka sangat sering melihat aku maskeran. Jawab Kinara polos. Para MUA itu tersenyum senang. Mereka merasa bahagia mendapatkan model baru yang ramah, jujur, dan enak diajak berbicara seperti Kinara. Pantas saja kulit Anda masih kencang. Rupanya masih alami, karena tidak terkena bahan kimia. Anda benar-benar cantik alami. Aku cantik juga baru-baru ini kok. Karena dulu wajahku berjerawat, jelek, cupu, dan gemuk. Aku juga sering dibully. Makanya aku menjalani diet karbohidrat selama setahun ini dan melakukan perawatan alami agar aku bisa cantik dan tidak diajak lagi. Jelas Kinara secara gamblang. Para MUA dalam ruangan itu semuanya terdiam mendengar cerita Kinara. Mereka tidak menyangka Kinara akan menceritakan kisah peliknya pada mereka. Diajak karena pernah jelek itu adalah hal yang paling menyakitkan bagi kaum wanita. Karena pada dasarnya, tidak ada wanita yang ingin jelek. Semuanya juga ingin cantik. Anda sangat hebat, Nona. Saya bangga bisa menjadi teman kerja Anda. Sekarang saya berjanji akan membuat Anda semakin cantik dengan keahlian saya. Agar orang-orang yang mengejek Anda dulu kejang-kejang karena shock. Ujar MUA tersebut semangat. Benar, aku juga bangga bisa bekerja sama dengan Anda, Nona. Aku juga. Semangat, Nona. Kinara terharu mendengarnya. Banyak para wanita cantik yang bekerja sebagai MUA dan para pria banci yang menjadi perancang busana di situ mendukung Kinara. Terima kasih semuanya. Aku akan bekerja keras agar kalian semua bangga juga. Balas Kinara bersemangat. Kinara berpose layaknya model. Awalnya memang kaku. Namun karena garis itu penurut dan mudah diatur, sehingga membuat semuanya menjadi mudah. Kinara sangat cepat belajar. Garis polos itu menjelma menjadi garis seksi dan anggun. Bagus. Sekali lagi. Kinara tersenyum seksi dengan menggigit bibir bawahnya seraya meletakkan lipstik di bibirnya. Gadis itu mengedipkan matanya sebelah. Bagus sekali. Selesai. Kinara tersenyum canggung saat semua orang bernapas lega. Semua kru dan staf yang bekerja di sana tersenyum hangat ke arah Kinara. Tibalah senyuman tulus oleh gadis itu. Ibu Anin yang sedari tadi menonton, seraya menggendong Vino pun tersenyum senang. Wanita setengah baya itu merasa bangga melihat Kinara yang sangat pandai berpose layaknya model papan atas. Mama! Vino tersenyum senang merentangkan kedua tangannya minta digendong oleh Kinara. Sebentar ya sayang, mama ganti baju dulu, biar sekalian kamu bisa minum susu. Kinara mengajak ibu Anin menuju ruang ganti. Di sana dia kembali melepaskan dress mahal yang dia kenakan, dan juga berbagai pernak-pernik yang melekat di kepalanya. Setelah mengganti pakaian, Kinara langsung membuka kancing bajunya, lalu memberikan ASI untuk Vino. Bagaimana sayang? Kamu bahagia kan? Tanya ibu Anin semangat. Iya ma,
Mereka semua baik padaku, balas Kinara tersenyum senang. Tentu saja baik, karena kamu orang baik. Jadi sudah sewajarnya dikelilingi oleh orang baik. Kalau nanti ada yang jahat sama kamu, laporkan pada mama. Biar mama libes tuh orang jadi kerupuk, karena sudah macam-macam dengan anak mama. Tegas Ibu Anin membuat Kinara terkekeh geli. Mama jangan galak-galak, nanti gak ada pria yang suka. Gak peduli, mama punya uang, punya anak dan punya cucu. Jadi buat apa peduli ada yang suka atau enggak? Toh bahagia juga tidak mesti diraih bersama pasangan. Kalau sendiri bisa bahagia, buat apa berdua kalau ujung-ujungnya hanya bisa memberikan luka? Jelas Ibu Anin acuh tak acuh. Kinara yang mendengarnya pun hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia merasa kagum pada sosok ibu angkatnya itu. Ibu Anin tak pernah membesar-besarkan suatu masalah dan tak pernah membuat hidupnya sulit dengan berpikir rumit. Sedangkan di sisi lain, Aluna berteriak histeris dalam kamarnya, dikala mendapat telepon dari agensinya. Ah, sial! Kenapa kontraknya dibatalkan? Cerita Aluna frustasi. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.